Kak, sedikit Kak. Pasca kemarin permasalahan maaf yang terjelat itu gimana kelanjutannya klarifikasi sedikit. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa klien kami itu sudah mengklarifikasi juga ke pada saat di press release kemarin bahwa Pak Fermita memang sebagai saksi saja ya, jadi apa yang disangkakan itu ya saat ini ya pihak kepolisian sudah menentukan bahwa beliau ini sebagai saksi korban saja. Dijebak atau gimana sih Kak? Kak nggak ada yang bilang nggak ada, begitu, nggak ada yang menjebak, cuman lebih selektif aja untuk memilih pekerjaan. Emang awalnya ditawarinnya apa, motret? Kronologisnya dong. Pokoknya pekerjaan tapi nggak menjurus ke situ. Cerita lagi dong kronologis seperti apa Kak? Kan udah beberapa kali aku jelasin kronologisnya. Ya apa, aku baru kenal sama orang yang cewek itu ya, yang dua itu baru kenal dan baru ketemu di bandara. Nah inisial S ini temennya yang cewek dua itu gitu, jadi dikenalin. Tapi yang pas apa ya, di kamar pun aku nggak ngapa-ngapain, jadi cuma ngobrol doang. Kita yang... juga ada physical distancing gitu kan, nggak dempet-dempet gitu kan. Dan perlu ditegaskan juga, klien kami masih menggunakan busana utuh. Iya, kan banyak yang di luar sana. Nah, aku berbusana utuh bukan berarti ya karena polisinya kecepatan segala macam, karena ya memang pas tes urin pun kan seperti tes urin ya sama ibu polwan pun aku lagi head, udah jelas. Kenapa pas saat tiba-tiba polisi datang ke tempat hotel yang waktu itu? Itu awalnya seperti apa sih? Aku juga nggak tahu, aku nggak ngira itu polisi juga awalnya, karena aku ngerasa nggak ngelakuin apa-apa, jadi santai aja. Karena memang niatnya mau bekerja, gitu kan? Ya pekerjaan yang dijanjikan kan juga klien saya nggak tahu, gitu kan? Nah, pas awal pertama ketemuan sama dua cewek itu, diiming-imingnya apa sih sebenarnya? Gak diiming-imingi, cuma yang namanya pekerjaan kan harus ada DP, apalagi aku kan perginya sendiri tanpa manajer, ya uang DP ya. Kerjaan sih ya wajar ya, itu yang masuk 10 juta itu gitu. Tapi selebihnya yang kayak di berita-berita ditemukan 30 juta gitu kan, itu bukan di rumah saya atau di tempat saya, enggak kan, maksudnya di cewek yang itu kan. Cuman memang transferan 10 juta masuk ke saya. Trauma enggak Kak? Setelah kejadian ini trauma enggak? Ya trauma lah, sampai aku tuh gak mau keluar, sampai belum ketemu sama keluarga sampai sekarang. Keluarga menanggapinya gimana dengarnya? Ya nggak mau beritahu, percaya karena ya mereka yang lebih tahu pribadi aku. Tapi dampaknya pasca dari tudingan itu terhadap pekerjaan, keseharian di lingkungan seperti apa? Apa dampaknya ya, nama aku jadi jelek. Satu, yang kedua ya banyak juga sih kayak temen yang ada juga yang care, ada juga ini kan nggak beda-beda. Ya pasti berdampak lah, namanya temanya aja prostitusi gitu. Udah mulai upaya untuk jalanin keseharian lagi dengan normal. Iya, makanya dan menerima endorsement. Menerima. Dan maksudnya makanya aku enggak matiin kolom komentar pun, aku ya udah pede aja gitu, selagi enggak salah kenapa harus takut gitu. Nah, proyek sana, proyek nyanyi atau apa sih Kak di sana? Kenapa? Proyek sana, proyek apa ya? Enggak, bukan nyanyi. Udah dijelasin kok di tadi di Rumpi. Sempat stres enggak? Alami stresnya dalam arti banyak cibiran dan sebagainya. Ya stres pastilah, namanya manusia biasa ya. Maksudnya kayak okay lah aku orangnya cuek, tapi kan namanya hujatan dari sana sini, fitnah apa. Pastilah down, sampai enggak mau makan 3 hari. Dan tadi seperti yang di
tidak benar yang disangkakan. Jadi ya sudah, jalan saja, mengalir seperti air. Yang penting pihak keluarga juga sudah ini ya, sudah welcome ya, sudah dijelaskan nah, memang enggak melakukan seperti yang dituduhkan. Berarti udah enggak lapor ke sana lagi ya, Bang? Saat ini kita ya masih menunggu aja, cuman memang kemarin ya belum ada pembahasan lebih lanjut. Pelakunya sendiri gimana, Pak? Ya pelaku biar kewenangan pihak kepolisian gitu. Karena itu bukan ranah di kita. Yang jelas klien saya jemput pulang gitu aja. Cepat kesulitan enggak, Pak? Jemput pulang gitu. Enggak. Di sana juga kita juga mendapatkan perlakuan yang baik juga, Pak. Baik-baik banget orang sana apa? Bapak-bapak polisinya baik-baik. Semuanya baik. Oke. Sempat posting waktu ditahan sebetulnya. Sempat posting. Bukan ditahan kan itu makanya aku bebas apa namanya? Itu yang foto itu loh, kayak seolah-olah aku tersangka. Itu tuh aku mau ke toilet, mau iniin wartawan, cuman aku tinggi jadi tetap kelihatan, jadi merunduk gitu. Aku gak ada ditahan, gak ada apa, malah dikasih makan enak sama polisi-polisi sana, baik-baik semua. Kak, ada kerugian gak setelah tersandung kasus seperti ini, entahkan dari endorse atau apa? Enggak sih, kalau endorse kayak atau kerjaan pasilan. Kerjaan gak ada gitu, karena terdampak orang, gak ada, karena orang yang makin banyaknya akun palsu gimana, Kak? Ya biarin aja selama gak merugiin gitu. Kalau saya udah merugiin ya tinggal di report. Emang banyak ya? Banyak, Twitter juga, Pak. Itu di IG aja puluhan. Gak ada produk usaha dari Mbak Jari gimana? Usaha sih jalan. Walaupun kemarin beberapa hari karena aku gak, itu pikirannya belum sinkron ya. Jadi, tapi sekarang mulai, aku udah mulai normal. Ya, cukup pelajaran ya. Dan apa pesan apa nih yang mau diambil dari penasaran? Pesannya jangan terlalu percaya sama orang yang baru kenal gitu. Jadi lebih hati-hati ya. Ya, makasih ya.